من التعلم والإستفادة الاستفاده والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والدلاله على الهدى ونؤمن بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات ان الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا واياكم من اهل العلم والمعرفه واليقين والمحبه والتمكين Allahumma akrimna bililm zayinna bilahind jaminna biltafwah walistiqamah wa a'idna min ubbatul ndamah bijudika wa karamika wya wa akramul akramin wya arhamul rahimin kita kemarin di kajian minggu yang lalu karena kemarin kayak tidak bisa ya kan kemarin bahas kurban sih um, yeah, ya tentang kurban hari ini kita masih di sisi yang kedua dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Hari ini di hari waktu Rasulullah keluar dari dari rumah. Ceritanya panjang sekali tapi kita e, mungkin saya bantu kasih e, apa berapa berapa e, berkara berkara aja nanti kita kalau bisa selesai selesai insyaallah kalau tidak bisa ya kita lanjut mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur kita bisa sampai selesai Uh, yang pertama biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau uh, mau pergi kemana-mana itu biasa keluarnya pagi-pagi, baru subuh. Ini yang pertama. Jadi sunnah. Orangnya saya lihat ini orang Indonesia Allah bagus sekali. Bukan seperti orang Arab Saudi, bukan seperti orang uh, Qatar, Kuwait, Al Bahrain, Khalil itu semuanya mereka dari pagi tidur sampai jam 10, 11 baru mereka bangun cari makan pagi terus sampai jam 3 baru makan siang terus jam 10 malam baru makan malam atau hidupnya seperti itu mereka sampai subuh tidak tidur besok pagi tidur tapi Rasulullah suka kalau mau pergi kemana-mana atau ada urusan mulai dari pagi-pagi jadi waktu hari hijrah Sayyidina Aisyah setelah Sayyidina Abu Bakar datang wahai Rasulullah saya mau hijrah Rasulullah bilang sama dia tunggu saya lagi nunggu izin dulu mudah-mudahan dapat taman taman kepadamu Sayyidina Abu Bakar langsung tahan sedikit setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama beliau mudah-mudahan dapat taman baru ya sahar eh sahar mudah-mudahan dapat taman Uh, Sayyidina uh, Abu Bakar tahan sedikit karena berharap yang tamannya Rasulullah. Jadi di Sayyidina Aisyah bilang dalam satu hari yang waktu duha. Artinya apa? Bukan yang waktu biasa Rasulullah kalau datang ke ka Abu Bakar eh, pagi atau sore, bukan eh, waktu yang eh, masih panas waktu panas itu uh, mungkin bilang waktu buah bilang Rasulullah belum pernah datang di waktu itu tapi dalam satu hari itu hari Hijrah dia datang langsung bilang sama Abu Bakar eh, langsung masuk bilang uh, Rasulullah bilang sama Abu Bakar e di sini ada siapa dia bilang enggak ada ada keluarga saya aja bilang ayo keluarin dari sini yang yang selain Rasulullah mau uh, uh, sama Abu Bakar sendirian bicara tentang hijrah. Bilang Sayyidina Abu Bakar bilang wahai Rasulullah itu keluarga saya anak saya maksudnya Aisyah waktu itu masih belum tahun, Sebelum belum tahun. dan keluarga saya terus Rasulullah bilang sama Abu Bakar. Allah taala sudah mengizinkan kepada saya boleh kita. Ya. Mereka karena Abu Bakar sudah kita bilang dari kemarin sudah siap-siap makan, minum, siap makan untaknya atau eh, bajunya atas unta, semuanya sudah siap. Langsung itu Abu Bakar eh, naikin apa itu barangnya yang mereka bawa ke atas unta. langsung karena sudah siap-siap semuanya sudah ada tinggal naikin aja berangkat di waktu tersebut waktu tersebut itu yang kita bilang dalam bahasa Arab namanya waktu bahia jam 10 11 jam 10 11 itu waktu panas panas sekali biasa orang Quraisy karena pasir panas mereka waktu itu istirahat sampai mulai eh matahari kurang panas itu baru mereka berangkat. Tapi Rasulullah mau biar mereka tidak tahu, tidak lihat keluar di waktu tersebut. Itu izin hijrah. Itu izin hijrah datang ke Abu Bakar waktu izin hijrah itu waktu lahira. Tapi kapan keluar? Ini yang kita hari ini <imitation> baca. Apa itu coba istikhlaf li alin ala firashi baca firah Abdullah bin Abbas berkata, "Malaikat Jibril menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata, 'Malam ini kau tidak boleh tidur di kasurmu.' Itu, Saat malam apa? itu malam hijrah yang tadi cerita, itu cerita izin hijrah, berarti sebelumnya mungkin satu hari, dua hari Rasulullah datang ke Abu Bakar bilang, 'Sudah dapat izin.' Tapi kapan berangkat itu? Setelah mereka kumpul di rumah Darun Najwa." mereka mau membunuh Rasulullah SAW, membunuh Rasulullah SAW, atau bunuh ya kan eee, dapat izin atau Jibril datang sama Rasulullah SAW bilang sama dia jangan malam ini tidur di rumah kau lanjut saat tengah malam tiba para pemuda prois bergerak menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghabisi beliau karena mereka sudah berjanjian dari kemarin mereka sudah ambil 15 orang Terus ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kedatangan mereka, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah di ranjangku dan selimuti seluruh badanmu dengan selimut yang berwarna hijau ini." Biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai selimut tersebut untuk tidur. Nah, ini lihat nasihatnya apa? atau minta dari Sayyidina Ali kamu tidur terus pakai selimut saya selama kamu di bawah e, selimut itu nggak ada yang ganggu kamu jadi di riwayat sirah Sayyidina ali tidak bergerak waktu mereka e, masuk ke rumah tidak buka selimut tetap tidur karena dengar nasihat rasulullah selama kamu di bawah e, selimut tersebut nggak ada yang bisa atau nggak ada yang bisa ganggu kamu Terusan Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab bin Ka'ab al, al qurazhi al, -Qurabi. al -Qurabi. Urazi, ia berkata, para pemuda Quraisy akhirnya sampai di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ditemani Abu Jahal. Abu ya, Jahal berkata kepada mereka, Abu Jahal bukan muda. Tidak masuk di antara yang muda, tapi karena dia yang membimbing di Makkah, jadi bawa mereka ke sana. Terus. Abu Jahal berkata kepada mereka, sesungguhnya Muhammad menduga bahwa jika kalian mengikutinya, agar kalian menjadi pemimpin bagi orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab. Setelah kalian mati, maka kalian dibangkitkan dan kalian dianugerahi surga laksana taman-taman Yordania. -taman Namun, jika tidak mengikutinya, maka kalian akan dibunuh Lalu setelah mati kalian akan dibangkitkan, lalu diazab di neraka. Itu bicara apa Abu Jahal di depan rumah. Hmm. Tapi lihat ini orang kafir. E, mungkin mereka juga di dalam riwayat buku sirah lain. Bilang, wahai Abu Jahal. Setelah setelah mereka tahu Rasulullah sudah keluar, ada yang dimarahin Abu Jahal. Ya kenapa kamu tidak masuk waktu dia masih ada dia bilang uh, di antara orang Arab itu tidak boleh. Kita masuk ke rumah ada wanita, uh, ada anaknya, istrinya itu tidak mungkin. Uh, jadi uh, dia mereka nunggu di, di luar. Ini sifat yang bagus. Mereka masih non Muslim, masih kafir, masih musuh. Mereka mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau habisin Rasulullah tapi mereka masih kasih hormat kepada rumahnya. ini luar biasa luar biasa kafir tapi masih mereka berhatian itu yang kita harus berhatian atau harus dapat pelajaran orang Arab tentang rumah itu tidak boleh tidak boleh jangan ganggu wanita-wanita di rumah saya datang enggak ada orang sudah tidak ada yang tidak boleh masuk enggak ada orang laki-laki tidak boleh ganggu Tetangga tahu fulan suaminya enggak ada dia melakukan salah sama tetangganya tidak boleh suami datang ke rumah yang, yang ini uh, bilang sama kamu kenapa air kamu atau kalau ada masalah di antara tetangga dia nunggu sampai suaminya datang sampai sekarang mereka masih sampai sekarang kalau kamu uh, jahat sama perempuan pasti semua yang di sebelah tetanggamu itu uh, bantu atau membela orang tersebut ini. Orang kafir, Abu Jahal. Mereka datang mau membunuh Rasulullah SAW atau membunuh Rasulullah Salah Salah Salah, Tapi uh, masih berhormat sama rumahnya Mereka tunggu di, di luar. Uh, bintu lama bukan seperti sekarang. Bintunya bagus. Ada, ada itu bisa lihat ke belakangnya. Mereka dari awal malam lihat. Oh ada satu orang masih tidur. Berarti ini Muhammad. Ya sedikit lagi lihat oh ada satu orang padahal pada yang tidur itu Sayyidina Sayyidina Ali tapi juga ikut wasiatnya tidak buka wajahnya di bawah selimut semuanya ya kalau buka buka wajahnya mereka bisa lihat dari dari pintu ini bukan Muhammad ayo cari tapi enggak okey waktu keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu mereka ada di depan rumah mereka lagi nunggu eh, Allah Taala eh, atau Jibril bantu beliau bilang ayo boleh sekarang keluar baca surat Yasin Bawa eh, bawah tanah di dalam riwayat bawah tanah taruh di kepala mereka setiap orang dari 15 orang <laughs> dari 15 orang yang disitu, para, eh, di situ para pasir atau tanah di قبلة قبلة مريكة بعد شهر سورة ياسين سنبقي آيات سنبيل أنفع أشينهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفين سدا فأشينهم فهم لا يقصرون سنبيد على رواية حديث رواية سيرة وقت رسول الله كل ور مريكة ماشي بفتح ماتا بُكْان تِدُورَ تَابِي تِدَّا لِيَهَت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِعَّدَ تِدَّا تَرَاسَ وقت رَسُولُ اللَّهِ تَارُوْتَنَهُ دِيْكَ بَالَسْتِيَابَارَ هَرْرَانَ كَنَاحَ رَسُولُ اللَّهِ كَاس biar itu minhina. kamu tidak bisa berlawan sama Allah Taala ya oke okay, lanjut ha ibnu Ishak berkata kepada Rasul berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka sambil menggenggam tanah lalu bersabda memang benar aku pernah mengatakan seperti itu dan engkau wahai Abu Jahal termasuk salah seorang penghuni neraka Allah taala lalu membutakan penglihatan mereka hingga tidak melihat, uh, tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menaburkan tanah ke atas kepala mereka sambil membaca ayat-ayat berikut, ayat Yasin ayat 1 9. Yasin demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Maha Perkasa lagi Maha Penyayang agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasangkan belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka mereka itu, mereka tertengadah, dan kami adakan di hadapan mereka di dinding dan di belakang mereka dinding pula dan kami tutup mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Ini lihat ayat yang terakhir. Jangan dinding, di dinding di depan mereka di belakang mereka. Jangan bayi naibin sedan bin khalifin sedan. Fakashinaum, fahum la yusrul. Kalau dapat, dapat bantuan dari Allah Taala, sudah kamu tidur di mana pun sudah aman. وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن يؤمن إتو إذا دبي سجلسين لبي دري أنت دي آية القرآن قالوا كتا كاسي بايانا بجمانا كاسي دندن إتو دندن دري كاشا دري باتو دري أبا كافان دندن هذا ada dinding tapi Rasulullah bisa taruh tanah di atas mereka ya hikmahnya apa ya setiap orang kasih hikmah bilang ini biar mereka biar mereka itu kayak berlawan atau lawangan lawan lihat kamu nunggu di di rumah tapi saya bisa keluar eh, ada ada yang bilang ini Rasulullah sayang sama mereka kasih peringatan aja ingat ini kamu tidak bisa lawan Allah Taala yang ambil uh, melihat uh, kamu atau lihat kamu sampai tidak bisa lihat ya itu kapan dapat kalau Allah taala mau dari hal ini dari hal ini kita juga bisa fikir sedikit waktu isra kemarin kita belajar isra Rasulullah pergi dari rumah buka pintunya pergi ke al Madinah ke dari al Madinah ke baitul Maqdis al Makdus dalam berapa minit kenapa waktu hijrah Allah Taala tidak melakukan seperti ini biar maha selamat ini kamu Rasul saya mau jadi jalan dakwah jalan jelas bukan jalan mukjizat Rasulullah Sembunyi tiga tiga hari dalam itu waktu keluar baca ayat al Quran Allah Ta'ala kasih rahasia dari Al-Qur'an, bisa baca. Saya ingat, bukan ingat, saya duduk sama kakek, ini ayah mertua. Duduk sama beliau, bilang satu hari saya lewat satu tempat yang biasa ada bahasa Andalusi namanya apa. Saya lupa, biasa lupa. Yang di jalan mereka ambil harta orang, namanya apa itu? Fira. Yang biasa ambil motor, ambil uang, Maling, bawa pedang, namanya apa? Maling, Maling. pencurian. Maling. Ah oke okay. dia bilang saya lewat satu tempat uh, Rambak ah, ini rambok ya rambok itu dia bilang saya satu hari lewat tiba-tiba saya ingat saya di tempat yang mereka bilang setiap orang lewat di situ tapi bilang saya baca ayat al-kursi baca ayat al-kursi dapat uh, nasihat dari satu ulama bilang sama beliau kalau kamu ambil Tujuh kerikel ya tujuh kerikil. Baru baca ayat al-kursi tujuh kali. Ya, tujuh kali sama kerikil tersebut. Terus di akhirnya, eh, apa ya akhir ayatul kursi Wala yaudu hibbuhuma wa huwa al-aliyul azim. Di ulang tujuh kali lagi juga. Wala yaudu hibbuhuma. Baca ayatul kursi satu kali. Tapi wala yaudu hibbuhuma wa huwa al-aliyul azim. Jadi ini wala yaudu hibbuhuma. Jadi berapa? empat uh, sembilan. Di setiap kali diulang Wala uzu wa tujuh kali. Sudah selesai tujuh kali baru balik lagi ayat seperti baca satu kali sampai wala uzu wa ulang lagi tujuh kali ya. Dia bilang barang siapa baca seperti itu. Ini rahasia Al-Quran bukan hadis. Rahasia Allah Ta'ala yu'tihi man yasha Allah Ta'ala kasih siapapun yang dia hendaki. Hasilnya dia bilang saya coba di waktu itu bilang ya karena saya sudah terlanjur di tanah te, di tempat tersebut baca dia bilang baca ayat Al kursi tiba-tiba saya lihat beberapa orang lagi eh, ikut saya dia bilang saya eh, duduk di pinggir jalan tapi dia tidak bicara dia bilang saya dengar mereka bilang ada satu orang di sini mereka tidak lihat karena dia baca ayat al terkutih di dalam cara yang tadi, tapi waktu dia takut lanjut, Fikir saya harus coba awas dari jalan lihat. Waktu dia di pinggir jalan, di pinggir jalan mereka lewat, dia dengar mereka bilang orangnya yang tadi di sini pergi ke mana? Jadi mereka tidak bisa lihat orangnya. Ini rahasia dari Al-Quran. Allah Ta'ala kasih atau kasih fahaman ke beberapa orang. Tidak ada hadis. Dalilnya dari mana? Dalilnya seperti ini. Ini yani Rasulullah baca ayat quran Tapi sampai Allah Ta'ala ambil uh, lihat atau apa itu mendangan. Mereka sampai tidak bisa lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lanjutnya setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan mereka ke tempat yang beliau kehendaki tidak ya, lama kemudian maksudnya, maksudnya selesai semuanya eh, terus tidak lama kemudian iblis yang menyamar menjadi orang tua dari najid ke najid jadi, kemarin iblis itu. masih hadir iblis masih hadir <laughs> ya <laughs> ya Allah terus iblis berdatang ya kan datang menemui mereka dengan berkata Apa yang sedang kalian tunggu? Mereka ya, menjawab. Karena mereka masih nunggu. Iblis sudah tahu. Rasulullah sudah keluar. Yang di dalam itu oh, Ali bin Abu Talib. Ta Ali bin Abi Talib. Tapi syaitan mau mereka uh, ikut. Ya datang. Ah, bilang. Mereka menjawab. Kami sedang menunggu Nabi Muhammad. Hmm. Iblis Tapi berkata. Tapi mereka tidak Allah. bilang Nabi Muhammad ya. Mereka tidak bilang, ah, ini terjemah dari kita. Karena mereka kalau percaya Nabi Muhammad sudah tidak jadi berang. Atau tidak mau membunuh Rasulullah. Tapi mereka bilang, kita lagi nunggu Muhammad. Terus? Iblis berkata, Allah telah menggagalkan rencana kalian. Demi... Nah, ini, ini, ini doa dari syaitan kepada mereka <laughs> Terus? Demi Allah. Muhammad telah keluar dari rumahnya saat kalian masih di sini. Ia menaburkan tanah ke atas kepala kalian semua lalu pergi. Apa kalian tidak sadar dengan apa yang sedang terjadi? Mereka masing-masing meletakkan tangannya ke atas kepala, kepala mereka dan mendapatkan tanah di atas kepala mereka. Namun mereka tetap tidak percaya. Mereka mengintip lewat celah rumah yang berlubang dan ternyata ada seseorang yang tidur di ranjang yang berselimutkan. Mereka berkata, demi Allah pasti dia Muhammad sedang tidur mengenakan selimut. Mereka tidak meninggalkan rumah Rasulullah SAW hingga pagi hari. Ali bin Abi Thalib bangun dari ranjang Rasulullah SAW. Para pemuda Quraisy berkata, demi Allah orang yang tadi malam berkata benar. Ibnu Ishaq berkata di antara ayat-ayat yang mengisahkan peristiwa di atas dan kesepakatan pemuda-pemuda Quraisy adalah surat uh, Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke. Okay. Terus? Dan firman Allah Ta'ala bahkan mereka mengatakan dia ini, adalah ini, seorang penyair. Kemarin kita itu yang kemarin kita uh, kasih tahu ayat ini kasih cerita al-Hijrah tapi dalam cara ringkas. Yang saya mau sampaikan sedikit sedikit aja kita kasih atau buka pikir uh, sedikit. Uh, semuanya kita tahu Al-Quran sudah dari sebelum Nabi Muhammad datang ada di langit ya kan? ada di langit. Siapa orang yang di sini? Ya, ya, betul, betul, Syekh. Karena kita bilang Al-Quran turun pertama kali dari Allah Ta'ala ke Allah al Seluruh Al-Quran, sekaligus. yang kedua, dari Allah al ke langit pertama yang kita baca uh, Syahrul Ramadhan yang diunzila Al-Quran inna anzalna bi laylatil qadr itu semuanya sekaligus dari uh, lawah al-mahfuz ke Berarti ayatnya ini sudah ada. Ceritanya ini sudah ada. Tapi kapan turun ayat ini? Waktu kejadian. Kenapa Allah Ta'ala tidak bilang, Wahai Muhammad ini siap-siap. Mereka lagi ini. Kamu siap sebelumnya. Berangkat enggak? Boleh. Kamu hati-hati. Boleh kamu atur urusanmu. Terus kalau ada cerita nanti saya kasih tahu. Allah Taala kasih wa idiyam wahai Muhammad ingat waktu mereka kompol di situ sampai bla 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 sampai akhir ayat itu tapi turun setelah jadi turun ayat ini wa idiyam kurbika Ladina biar kita al Alquran sudah kasih cerita dari Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis Alquran itu di dalamnya ada kabar yang sebelum kamu. هذا كبار يندي ستالحم يقال ومنهم 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 ورا المنافق كاسي صفات ورا الهرج يقال كاسي أه حال حال اهل سرقة حال حال اهلنا راكا ايتودي سودة على القران تنقل كتايكت القران بير برhatiان يعني بير هاتي و الله تعالى لنبيه عند ذلك بالهجره قال ابن اسحاق وكان ابو بكر نتروس Ibnu Ishaq berkata, saat itulah Allah taala mulai mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Hmm. Ishaq berkata, Abu Bakar adalah kolam merat kaya raya. Pada saat itu, ia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Beliau mengatakan, "Janganlah terburu-buru, semoga Allah memberimu teman." Abu Bakar ini, sangat mengharapkan. Ini buku sirah ya, ini buku sirah tulisannya seperti itu, tapi ceritanya seperti tadi bila. Oke, lanjut. Abu Bakar sangat mengharapkan orang yang dimaksud Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah dirinya sendiri. Lalu, dia membeli dua unta, dia simpan keduanya di rumahnya dan memberinya makan dan minum agar kuat berjalan hingga menuju Madinah. ini hari ini kita sampai apa? Waktu cerita Rasulullah sama waktu keluar dari rumah besok kita." مولاي برانكات ان شاء الله كتاب مولاي برانكات لانسون شارع جعلان بجيمانا مولاي دريمانا ان شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم حفظكم الله جعلنا الله واياكم من المتبعين للحبيب العظم محمد صلى الله عليه وسلم والمهتدين باثره والمتابعين لسنته انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.